Galal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fidaran amin Ar-Rahma bil hayawan Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin wa hum wuqufun ala dawab lahum wa rawahil faqala irkabuha salimatan wa da'uha salimatan ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم لأحادي لأحادي في الطرق والأسواق فربما مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه يروى أن الإمام الغزالي رضي الله عنه رؤيا بعد موته فقيل لهما فعل الله فقال غفر لي فقيل بما ذلك قال بذباب بريح على القلم وأنا أكتب Fataraktu hatta rawiya bihadha ghafarallahu li Sumia Abu Dhar bihi li'annahu kana yatasaddaq bisukkar ala dhar fi baitihi wa qala innahu min jirani Kemarin pembahasannya rahmah kepada manusia baik itu anak yatim baik itu pembantu pelayan atau budak dan juga kepada anak kecil. Kali ini pembahasannya rahmat dengan binatang, kepada binatang. Binatang itu makhluknya Allah. Yang kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepadanya dengan berbuat berbuat baik kepadanya Allah tidak menyia-nyiakannya karena akan memberikan pahala yang besar pahala yang banyak di antaranya surganya Allah Subhanahu wa taala Nabi mengatakan apa Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai' Allah ini mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu apapun itu mau itu manusia mau itu jin mau itu pun binatang karena itu kalau kita belajar ilmu fikih di antara yang dimakruhkan kita kencing di lubang atau istinja dengan tulang nggak bisa kenapa karena tulang adalah makanan jin lubang mungkin ada binatang Loh. diajarkan itu berbuat baik kepada segala sesuatu makanya kalau ada orang mencela Islam menganggap Islam itu teroris atau Islam itu kejam itu yang melakukan orang yang tidak belajar lah orang yang nggak belajar melakukan itu pasti ada yang mengajari lah siapa yang mengajari Ya itulah dari mereka sendiri, bukan dari orang Islam. Kalau dari orang Islam nggak mungkin. Dari orang Islam yang mengerti nggak mungkin. Tidak akan pernah itu terjadi. Karena apa? Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah itu memberikan kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan kepada segala sesuatu, tanpa memandang siapapun dia. Ya, coba mana ada satu contoh dari Nabi Muhammad? yang mengganggu orang lain nggak ada walaupun orang kafir nggak ada nggak ada mengganggu karena tetangganya kafir kemudian diganggu dilempari kotoran nggak ada ada hak yang harus kita jalankan kepada mereka yaitu haknya bertetangga dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah nggak ada dan ini perintahnya Rasulullah kata bel ihsan Inna Allah kata ihsan ala kulli Allah ini mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Dan nah, segala sesuatu itu apa? Manusianya, jinnya, hewannya dan lain-lain sebagainya. Sampai kalau kita mau membunuh binatang itu atau menyembelih, Nabi memerintahkan, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh wa Ketilah. Katanya Rasulullah Kalau kalian mau membunuh binatang ya Seperti nyamuk Dan semisalnya binatang yang Tidak boleh dimakan ya Binatang yang tidak boleh dimakan Kalau kita Membunuhnya itu bunuhlah Dengan cara yang baik nah, Cara yang baik itu apa Bukan membakarnya Bukan Memotong Satu demi satu anggotanya seperti orang jengkel sama nyamuk Sayapnya di Copot satu misalnya nah, Atau dicopot dua nah, Nanti kakinya Dan nah, ini gak boleh Walaupun dia mengganggu kita Kalau kita mau membunuhnya Fa'ah sinul kitlah Perintahnya Rasul Bunuhlah dengan cara yang terbaik nah, Begitu juga yang yang lainnya Kemudian kalau menyembelih Itu hewan yang boleh kita makan, onta sapi, kambing, ayam, burung dan yang lain sebagainya yang boleh kita makan, fahsinudibha sembelahnya dengan baik sampai ngasapi soil Nabi mengajarkan jangan di depannya binatang ngasapi soinya itu dilarang di depannya binatang bahkan kalau bisa katanya Nabi kan nyembelahnya itu jangan sampai temannya yang lain itu melihatnya itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rahmah, kasih sayang kepada binatang. Kalau kalau binatang seperti itu masa kemudian Islam dianggap teroris. Nabinya lo mengajarkan rahmah kepada binatang. Mereka nggak ada yang rahmah dengan binatang. Binatang kadang dicepit, oh, nggak ada yang rahmah mereka dengan binatang. Ngembelek kaki taruh atas kepalanya Tak popo gini, gitu, gitu. kiwi binatang enggak nabi enggak mengajarkan seperti itu walaupun ini binatang enggak diajarkan seperti itu salah rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dituduhkan Islam itu agama yang ekstrim agama yang keras lu dari mana asal usulnya itu justru Islam yang memberikan rahmah kepada yang ada dulu bagaimana enggak seperti itu menindas dan lain lain sebagainya tapi Islam tidak lihat diantara yang diajarkan oleh Rasulullah rahmatnya kepada binatang Rasulullah pernah datang ke satu kaum mereka berada di atas kendaraannya masing-masing yaitu di atas kudanya atau ontanya atau keledainya di atas dalam keadaan berhenti ini mereka berhenti masih menunggangi ada yang menunggangi ontanya, ada yang menunggangi keledainya, atau kudanya. Rasulullah datang, lalu Rasulullah melihat mereka duduk di atas kudanya, duduk di atas ontanya, dan Nabi mengatakan, "Irkabuha Salimatan, kendarailah, naikilah Salimatan dengan selamat." Artinya, apa? Berikan keselamatan bagi yang kalian tunggangi. Wada'uha Salimatan turunlah tinggalkan kendaraan kalian itu atau yang kalian kendarai daripada binatang itu salimatan dalam keadaan sehat dan selamat. Wala karosi li wal aswaq. Jangan kalian jadikan binatang-binatang ini sebagai kendaraan kalian, kursi-kursi untuk kalian ngobrol di jalan ataupun di pasar kalian nggak jalan kok duduk di atas binatang ngobrol seperti kita misalnya duduk di atas motor ngomong-ngomongan di atas motor misalnya ini gitu mereka kan keledainya atau ontanya atau ya, kudanya duduk di atas kudanya duduk di atas keledainya ngobrol ya. katanya Rasulullah jangan dijadikan kursi itu rahmatnya Rasul kepada jangan dijadikan kursi Farubah ya. ya. markubatin khairumiraki bahkan Nabi mengatakan apa Mungkin yang dikendarai yaitu binatang tadi itu lebih baik daripada pengendaranya. Kenapa? Karena binatang tadi itu lebih banyak zikirnya kepada Allah dari yang mengendarainya. Nah, jangan dianggap bahwa binatang itu tidak berzikir. Binatang itu juga ber, berzikir. Lah kalau binatang berzikir mungkin bisa jadi zikirnya binatang tadi itu lebih banyak daripada yang memilikinya. Yang memilikinya tidur kayak BO misalnya atau semisalnya yang bisa ngomong itu burung-burung. Terkadang diajari zikir-zikir terus, Allah, 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 Allah. Sing duwe? Ya apa mang? Nang dia eh. mana? Mulai isuk sampai beduk. Ah, ada zikirnya. Ini jerat-jerit mulai mang Allah, 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 Allah. lebih baik dia daripada yang punya kan gitu. Orangnya tidur ngiler, dia nggak tidur berzikir Allah, 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 Allah. Walaupun binatang, lebih baik berarti daripada manusianya karena itu katanya Rasulullah jangan kalian jadikan kursi karena mungkin binatang-binatang yang kalian kan darah ini lebih baik daripada kalian lebih baiknya dari mana karena banyak berzikir Imamul Ghazali kita ketahui Imamul Ghazali ini orang yang istimewa umurnya nggak panjang tidak panjang tidak lama hidupnya di atas dunia belum 50 puluh, eh? atau 50 lebih sedikit tapi memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa kalau dilihat ilmunya apa karangan kitabnya dengan umurnya itu nggak sebanding karangan kitabnya banyak makanya katanya ulama bisa per hari itu mencatat sampai empat lembar kalau dihitung dengan usianya itu berarti empat satu hari empat lembar atau delapan lembar yang ditulis oleh Imamul Ghazali. Lah nulis ilmu itu bukan seperti nulis novel, ya, novel atau apa e, buletin cepat nulis ilmu ini berarti butuh pikirkan mateng-mateng. Kita nyusun aja nyusun yang sudah ada disusun. Bingung kadang ini tepatnya ini enaknya gimana ini ya? mikir ya. Ini kalau ditambah ini untuk supaya orang-orang bisa melakukan ini gimana? Mikir it. itu nggak reposing terkadang. Karena apa? Tulisan ini bukan seperti omongan. Kalau ngomong enak, bisa, gampang. Tapi kalau tulisan, kadang orang yang membacanya kurang mengerti, kurang paham. Sehingga perlu dipikirkan. Mikir agar apa? yang membacanya langsung faham nah, mikir, Imam Al-Ghazali sampai empat ada yang mengatakan delapan per hari nah, per hari nah, tapi kita harus tahu beliau ini mendapatkan ampunan daripada dosa-dosanya atau kesalahannya oleh Allah dari Allah bukan karena kemuliaan ilmunya atau bukan karena juga banyaknya ibadah karena rahmatnya dengan binatang Masuk surga Diampuni dosanya Karena rahmat dengan binatang Dan ketika Imam Al Ghazali sudah meninggal ya, Ru'iyah Ba'da Mautih Ada orang yang mimpi Bertemu dengan dia Bertemu dengan Imam Al Ghazali Lalu orang yang bermimpi Bertemu Imam Al Ghazali Bertanya kepada Imam Al Ghazali bik, Apa yang telah diberikan Allah kepadamu Apa yang telah kamu dapatkan dari Allah Katanya Imam Al Ghazali Allah mengampuni dosa-dosaku Tanya Penyebab ampunannya itu apa Karena dia tahu Semasa hidupnya Imam Al Ghazali Mengarang kitab Mengajar berdakwah, sholat dan yang lain Sebagainya tahu dia Tapi dia kepingin tahu Di antara banyaknya ibadah Yang dapat menyebabkan Imam Al ghazali Masuk surga atau diampuni dosanya itu apa Lalu Imam al dia berkata bima zalik? Dengan apa kamu mendapatkan ampunan itu? Imam Al-Wazali berjawab bizubabin bariha alal qalami wa ana aktub. Karena lalat. Yang mencelok apa bahasa Indonesianya mencelok? Hinggap ya. Lalat yang hinggap di pena saat aku menulis. Ya, jadi saat beliau masih nulis kitab nulis karangan gitu ada lalat hinggap di penanya nah, lalat itu hinggap di pena lapo minum dari tintanya nah, karena nggak seperti pulpen sekarang kalau pulpen sekarang kan enak tinggal nulis ada, ada. pulpen dulu tutul nulis nanti tutul lagi nulis tutul lagi nulis lah ini ketika Nutul, lalat datang Berhenti Imam Al-Ghazali Tidak melanjutkan dulu Membiarkan lalat itu Memberikan kesempatan kepada lalat itu Untuk minum Setelah lalat itu sudah puas eh, Pergi terbang Baru Imam Al-Ghazali melanjutkan <tuhu> hatta rawiyah Aku biarkan lalat itu minum Ketika hinggap di penaku Hatta rawiyah sampai ia Puas Allah li dengan ini Allah mengampuni aku. Ya, bukan karena kita karena rahmatnya dengan binatang. Mungkin kita tidak menghargai lalat. kadang kalau mencolok diusir kok. Diusir. Ya, usir Mana ada orang yang membiarkan lalat? Eh, lalat lalat ini orang ini enggak or. ada. Kita ada lalat kita usir. Nah, kalau diusir enggak masalah lah. Lapor Lala lalat. Kecuali kalau kita bawa gula, di sini ada gulanya, lalatnya enggak jarnois. Ya biarkan lalat itu menikmati gula yang yang ada. Nah, kalau enggak ada apa-apa di sini, usiran mumpung turun keracunan itu lalatnya. Ya. Nyedot dari sini kamu keracunan mati, kasihan meracuni lalat. Ya, usiran jangan sampai keracunan. Nah, ya, tapi kalau lalatnya itu enggak, oh, pas keringetan, lalatnya datang, main di keringet jarnois. Ya. Barokah ini lalat ini, minta barokahnya keringat tanah ini, ya oh, biarkan rahmat, ya rahmat. Abu Dzar juga gitu, sahabat Nabi saw. Ya, bahkan kenapa dinam sampai dinamakan dengan Abu Dzar Dhar itu seperti semut, datang kecil semut. Lah Abu Dzar ini selalu bersedekah gula kepada semut di rumahnya itu. Dinaruh gula Sengaja loh, bukan gak sengaja Kalau kita kan paling Kalau jatuh ya. Atau kalau apa Pas nuangkan ada yang Terjatuh ini enggak Setiap hari menaruh gula untuk semut Setiap hari nah. Nah, Karena itu Dikatakan atau dijuluki dengan Abu Dhar Ayahnya semut Nah dan beliau pernah mengatakan Inau minjironi semut ini termasuk tetanggaku Termasuk tetanggaku Lihat nah. Jadi benar-benar Rahmat kepada mereka Bahkan menganggapnya sebagai Tetangga Karena Al-Habib Hamid bin Umar Hamid Yaksimu ta'am Lilhir kama yaksimu Li'auladih Wa yagulu hadha minal masakin Waqad qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatam, wal masakin wal jari dzil Habib Hamid bin Umar Hamid Beliau ini membagi makanan juga untuk kucing sebagaimana beliau membagi untuk anak-anaknya Dan beliau berkata kucing ini termasuk minal masakin nah, daripada yang miskin itu kucing masakin yang miskin banyak yang miskin lah di antara yang miskin itu siapa kucing katanya beliau dibacakan ayat Al Quran wa butullah walatushiku bisa wa bil walini nasana wa dirku bawa lihat sama wal masakin ya wal jaridil kurba inna Sayyidina Umar bin al Khattab mara bi sabiin yal Abu bi ta'irin yuayyadzibu -yu farahimah dalikat ta'ir wa shtarah min al sabi wa atlaqahu Walamma mata ra'ahu jamaahirus sahaba wa qala lam rahimani rabbi bi rahmatil lil usur. Sayyidina Umar bin Khattab. Kita juga mengenalnya. Beliau menantu Rasulullah, uh, mertua Rasulullah. Menantu cucu Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. Mertua juga mantu cucu. Ya, karena menikah dengan cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar Sahabat yang mulia yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adil dalam memimpin. Lah imam yang adil itu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Termasuk min tergol, apa, termasuk salah satu daripada golongan yang akan mendapatkan pertolongan atau naungan Allah di hari tidak ada pertolongan atau naungan Allah kecuali dari Allah. Tidak ya, ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Dan siapa diantaranya imamun? Adil lah ya sena Omar ini termasuk imam yang yang adil. Nah, tapi apakah dengan keadilannya, sena Omar masuk surga? Tidak. Ternyata masuk surga karena rahmatnya juga dengan binatang. Nah, jadi pernah sena Omar ini lewat jalan melihat ada anak kecil yang sedang main burung disiksa burungnya. Nah, mungkin kita ini pernah nyiksa burung burung-burung ya, diikat kakinya terbang ditarik ya. nah, yang ketawa-ketawa ini sering nah, apalagi rumahnya pinggir sawah kan gitu ikat terbang ditarik itu nyiksa itu, ngadap itu ayo ya. nah, coba dia suruh jalan ditarik ya. kiranya ya apa nah, ini burung tarik lah bukan seperti itu siksaannya pokoknya walhasil disiksa sama anak itu akhirnya sama Sena Omar karena rahmatnya dengan burung tersebut dibeli dari anak itu dibeli kemudian dilepas sama Sena Omar nah. lalu ketika meninggal Sena Omar banyak daripada para sahabat bermimpi bertemu dengan Sena Omar dalam mimpinya dan mereka yang mimpi ini semuanya sama pertanyaannya apa yang telah kamu dapatkan dari Allah Katanya Sina Ahmad Rahimani Rabbi Birahmati lil usur Allah merahmati aku Karena Rahmatku Kepada burung Karena rahmatku pada burung Allah merahmati aku Rahmatnya Allah surga yang didapatkan hmm? Karena Sayyidina Ahmad Ar-Rifai Idza namat ala kumihil hira waqta wa idza shalla khatahu. Ini Imam Ahmad Ar-Rifai kalau ada kucing tidur di lengan bajunya waktu salat dibutuh salatnya enggak dilanjut salat sunnah tentunya. Hah? Ah, ya. Jadi kalau lengan bajunya orang-orang dulu itu kan lebar ya lebar. Nah, ada kucing. Kalau kucing ini tidur di lengan bajunya, itu dipotong. Eh, dipotong. Supaya apa? Kucingnya nggak bangun. Dipotong, ditaruh. Sholat beliau. Kalau sudah sholat, selesai. Khotohu dijahit lagi. Jadi belani dipotong kain bajunya atau lengan bajunya agar kucing itu tetap tidur lah kita punya teman asik tidur tangi ini jecek tangi 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 nah, apa ini ya. kecuali kalau waktu sholat boleh lah waktu sholat kalau ini nggak dibangunkan nanti nggak apa-apa banguni tapi je jecek jecek pisang banguni eh, eh, Sebeng-sebeng nah, ya. kecuali kalau Ustadz yang banguni tidak apa, apa siram nah, kalau memang dibanguni dengan omongan dengan bangun dengan ay hey, bangun 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 yo siram atau orang tua misalnya saat liburan ya, anaknya tidak tangi tangi gambor yor, yor. Ya, ya, bukan satu canting tapi lima timba yor ya, itu ya, bukan dibiarkan bapak eh, berangkat karena anaknya tidak tangi ini oh, wo berangkat ayo nah, ya, itu dipotong, dibelani, dipotong, ya, dipotong supaya kucingnya tetap tidur, kemudian sholat Setelah sholat dijahit lagi. Kalau kita emang apa yang ini larang. Nange ini kucingnya dibuang Kalau kita min makarimi akhlak Sayyidi Ahmad Arifai an anna kalban hasolalah hujudam. Fastak fastak hunufus ahli baladeh. وصار كل واحد يترد عن بابه فأخذه سيدي أحمد الرفاعي وخرج به إلى البرية وضرب عليه مظلة وصار يأكل هو وإياه ويسكي ويدهن حتى الله من الجدم بعد أربعين يوما فسخن له ماء وغسل ودخل به البلد فقيل له أتأتني بهذا القلب هذا الإئتناء كله فقال نعم خفت أن يؤاخذني الله يوم القيامة ويقول أما عندك رحمة لهذا القلب Amat taksaan abtalika termasuk akhlak mulianya Syed Ahmad Arifai ada seekor anjing yang terkena lepra lah penduduk situ merasa jijik sehingga setiap kesini diusir setiap kesini diusir ya bukan anjing yang galak ya. Kalau anjing yang galak diusir, cokot sing usir. Ya, bukan anjing yang galak, jadi seperti kucing. Ke sini diusir, seperti ini diusir. Nah. Lalu diambil oleh Al Imam Ahmad Rifai. Ahmad Rifai ini diambil sama beliau dibawa keluar dari desanya ke padang pasir gitu atau di lapangan yang lapang itu dibawa ke sana Beliau mendirikan seperti kemah, mendirikan seperti kemah gitu. Kemudian di tempat itu beliau dan seekor anjing ini makan. Jadi beliau makan dengan seekor anjing ini. Anjing loh. Ya. Nah ini. Tapi lihat rahmatnya. Jadi satu tenda beliau makan di tempat itu dan seekor anjing yang terkena lepra. Bukan hanya itu, anjingnya dikasih minum, diminyai, diminyai sampai sembuh dari lepranya. Itu berapa lama? 40 hari. 40 hari beliau makan atau minum di tempat itu, di sampingnya ada anjing yang terkena lepra. Diminyai, sabar, 40 hari. Sampai sembuh itu. Setelah sembuh Dimasak no air Dimasak no air Untuk anjing itu Anjing tadi itu dimasakkan air Kemudian Dibersihkan Dimandikan Dibawa ke desa lagi Dibawa ke desa lagi Orang-orang melihat Lalu orang-orang berkata kepadanya Ataqtani bihadalkal bihadal ektinakul lah kamu perhatiannya seperti ini totalitas kepada anjing ini kenapa tuh bertanya-tanya ada apa kamu perhatian seperti ini ini banyak orang mencemooh ya, anjing ini kenapa kamu perhatikan sampai seperti ini dan lain sebagainya katanya beliau iya aku khawatir dituntut oleh Allah di hari kiamat lalu Allah berkata kepadaku amma indaka rahmah lihadzal kalb Apakah kamu nggak punya rahmah kepada anjing ini? Amataqsaan abtalia ke itu bihi hadal kalab. Apakah kamu nggak khawatir? Aku kasih, kamu cobaan bala seperti yang aku berikan kepada anjing ini nah, karena khawatir itu beliau memerhatikan anjing dengan luar biasanya. Min kalam Sayyidina Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu arbaun la yang bagi syarif an ya'naf minha. Giyamuhu min majlisih li abi wa khidmatuhu li dhaifihi wa giyamuhu ala dabatihi wa khidmatuhu li man minhu. Di antara kalamnya Al Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu empat hal yang tidak semestinya bagi orang yang mulia meninggalkannya, menjauhinya. Apa itu? Giyamuhu min majlisih li abi Berdirinya dia dari majlisnya untuk orang tuanya Maksudnya apa? Jangan tetap duduk Atau tinggalkan duduk Untuk orang tua Untuk orang tua Ayahnya atau ibunya Jadi bukan kita tetap duduk Orang tua kita Datang kita biarkan nah, Kita berikan tempatnya Tempat kita atau duduk kepada orang kemudian kekhitmatulitauifeh melayani tamu bukan orang yang mulia itu kemudian dia duduk dilayani yang lain enggak justru dia yang perlu melayani tamu dan itu dilakukan orang-orang yang mulia mereka melayani tamunya dengan sendiri kemudian bagian mualladabe memerhatikan mengurus kendaraannya ontanya keledainya dan semisalnya. Kemudian wakid matuliman ya Taala meminhu melayani gurunya, ya, melayani guru empat ini tidak semestinya ditinggalkan orang yang mulia atau orang yang ingin mulia. Ya, Mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat rahmat yang dimiliki orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma Amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin Nabi ummi wa sallam Alhamdulillahi alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala ali sayyidina Muhammad Hada Allahumma syukal al jamali ilal hudah Wajanna bahu ma yakhtashihi min Wa hasudin askhana aynahu Wa asharahu hatta yabita musahadah Wala bāriḥat tuhdī lana dhobyatul hīmā Minā al-miskī wal-kāfurī fī ghuflatil ʿīdā Wa khaila tawan syi'ba Alladhi nuruhu badan Muhajjabatun min Hashimin Wa Muhammadin Alaihi salatullahi da'ban wa sarmada Alaihi salatullahi da'ban wa sarmada فَلَا تَذُلُّونَ فِي الْمَلِيحَةِ وَأَذُرُوا تَكَلُّ بِهَا يَمْشِي عَلَيْهَا كَمَا كَادَا فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ لُرِفْقًا وَرَحْمَةً Bisa bin bingai suhu ke tenaga, dah wala tatawahamza piatuul hayaan Sabautu sabaw wa hilwa-hilwa hadikot hadah. Wasakaniya kasyau kiyak sindu ma'hadan Bihi akwa mufi raudatin nada Bi aidi yada bi aidi dahai ya Allahu Bisariyatinkamma syoralbarku ar'adha Wajah zariyatul hudra min wadiyinnaqa Bizan balamin basya raman kumriyun syadha wafu tan nur ah libada hawa te lurone ma am ni min roda Faka di naha kan Wahabrin BARIN BIHI FI ZULMATIL JAHLI YUHTADA BI AIDIDADAT KULLI IDIN ANISATIN MAAL JIRTIL GHADINA MIN MAKSHARIL HUDAN AIN himmatidinillah yad'una khalqahu ila babihi tuba liman sami'an nida wasara sara rabbil azimi mubadiran لِطَاعَةِ يَرْجُونَ نَعِيمَ الْمُخَلَّدَا وَيَخْشَى عَذَابَ اللَّهِ فِي النَّارِ الَّتِي يُحَالَدُ فِيهَا مَنْ طَغَى وَتَمَرَّدَا ولم يتبع خير الأنام محمدا نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى ولم يتبع خير الأنام محمدا Nabi al-huda baharan Nada mujliya sada Alaihi salatullahi Thumma salamuhu Salatan wa tasliman Ila akhiril madah Walhamdulillahi rabbil alamin

Allahumma salli awdala salatin ala as'adi makhlukatin ila muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama zakaraka wa zakara zakirun dhaka wa ghafala zikrika wa zikrihi ghafilun Fa nabi ma'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa karabatil lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa zakar Rabbi wa fikna wa wa fikum lima tartadi kaulan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa ahilla atkiya ulama nahza bilhar wa nukfa kulla syar Rabbana wa silih lana kulla syu'un wa akirra berida min kal uyun wakti anna Rabbana kulla duyun kabla anta tiana rusulun manun wa fir wa anta akrama masatar wa taala ta'ashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa ninasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil wurar Allahumma ahdina bi hudak wa ja'alna mimman yusharu fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajalna mimman khalaf amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil al aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmi Allah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbih. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي Hidwa nisa wasluk bisa bila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami onfi fi atahak ragi fi rida musaslimul di kado faktu min awliyak wasluk bisa bila hudak walhik ni biasfiak Allahumma silni biman yusiluni ilek wajmani biman yajmani alek wasilimin alamalisalihati majibulazul faladek حضرت حسین محمد بن عبد الله و وإخواني من الأنبياء و صلوات الله و على علی من اجمعین رسول الله و اهل بیت و ذریات و اصحاب تبعهم بإحسان الى يوم الدين در راه جمع الاولیاء و الصالحین و شهداء و المقربین و العلماء العاملین و الفقهاء و المحدثین و المفسرین و ائمة المجتهدین النافعة خصوصا منهم سیدنا الامام المهاجر الله احمد بن عیسی وزنا علوي بن عبد الله بن أحمد وزنا علوي بن عبد الله وزنا عبد الله بن أحمد وزنا علوي بن عبد بن أحمد ويسألون الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي الشيخ عبد الرحمن السجاف وابن يونيو بن سكران ورومان المخضار واخوانهم والحبيب عبد الله يدروس وابن ابي بكر الردني والامام فخر الوجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي ابي بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحلبي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرجوف في مال عرشه يوسف بن عابد الحسن والشيخ خسر الدين الزبيدي عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بن رشاد وغوث البلاد ولحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد

يوفقنا لما تحب وترضى ويرزقنا العمل بالاخلاص ويفتح علينا فتوى العارفين ويهدينا لسائر السبيل ويهدينا وعلى صالحة وعلى كل صالحه وعلى ما وما وما وعلى محمد من نفس صالح وعلى من وما صالح وعلى من نفس وعلى من نفس صالح وعلى وعلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها وإلى يرجو الامر كله فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم انا نسالك علما لدني وما شر وسر بلا يا غني اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي في الأيام والليال والله ما اللهم يا اللهم الله مصلحني وذرية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية ربنا أتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الحمد لله رب العالمين